warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anakku Isnaini Prabaningrum, sejak lahir engkau menjadi tanggunganku. Bapak ibumu inilah yang bertanggung jawab atas segala pernik kehidupanmu. Bahagiamu, sukacitamu, galaumu, sedihmu, susahmu, marahmu, serta seluruh fase kehidupan yang engkau alami selama itu pula proses pembelajaran, pelatihan, serta segala macam bentuk pendidikan telah engkau lalui. Hingga dirimu menjadi dewasa seperti sekarang ini. Selama ini pula tanggung jawab atas kesehatan, keamanan, serta keselamatanmu menjadi tanggungan bapak dan ibumu. Betapa kami berdua merasakan kesedihan yang mendalam saat dirimu sakit, merasa gagal atau mendapatkan kesusahan lainnya. Dino Isnaini Prabaningrum anakku, mulai hari ini segalanya akan berpindah dari bapak dan ibumu kepada suamimu. Mulai hari ini kamu akan menjadi pendampingnya dalam segala suka dan duka. Mulai hari ini engkau akan menentukan model kehidupan berdua bersama suami pilihanmu. Suamimulah yang akan menjadi pemimpin bagi kehidupanmu mendatang. Karenanya perkenankanlah Bapak menyampaikan pesan sebagai berikut. 1. Berbaktilah kepada suamimu. Karena mulai hari ini suamimu itulah yang bertanggung jawab atas seluruh urusan hidup dan kehidupanmu. 2. Dahulukanlah segala kepentingannya di atas kepentingan pribadimu. Pengorbananmu merupakan ibadah yang akan mengantarkanmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. 3. Ikutilah kemauan suamimu, perintahnya, kebijakannya, selama bertujuan untuk kebaikan serta tidak menyalahi aturan negara maupun agama. Karena kepatuhanmu kepada suami merupakan ibadah. Selanjutnya, segala bentuk perbuatan yang akan terjadi setelah menikah menjadi tanggung jawab suami. Karena ciptakanlah suasana kasih sayang dan saling menghormati. Jadikanlah suasana mawaddah warahmah sebagai acuan setiap aktivitas dalam keluarga. Jalanilah fitrah dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengandung dan melahirkan adalah fitrah yang ketika harus menjadi kurban, engkau mendapat pahala sebagai syuhada. Menyusui itu fitrah. Setiap tetes ASI berpahala setara dengan membebaskan seorang budak belia. Bimbinglah anak-anak dengan penuh tanggung jawab serta kasih sayang agar menjadi anak yang soleh dan solehah dan rajin beribadah. Keberhasilan mendidik anak menjadi anak yang rajin beribadah merupakan kebahagiaan yang tak tergantikan dengan kebahagiaan duniawi lainnya. Yakinlah dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang kita jalani dapat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kehidupan merupakan ujian terhadap rasa syukur kita. Sedangkan kegagalan dan kesulitan merupakan pengukur sejauh mana kita sabar dalam menjalani hidup. Anakku Evri Kurniawan, mulai hari ini kamu akan menjadi kepala keluarga. Isnaini Prabaningrum putriku yang selama ini menjadi kebanggaan keluargaku. Bahkan saat aku dan ibunya sedang sakit, usapan tangannya menjadi penyejuk dan penyembuh yang meringankan derita kami. Setelah ijab kabul, nanti akan kami serahkan untuk menjadi pendamping hidupmu.
Karenanya, perkenankanlah kami menyampaikan pesan sebagai berikut. Bimbinglah istrimu agar menjadi pasangan yang menenteramkan pandangan, baik saat kalian sedang berdua atau sedang berada pada saat berpisah. Berikanlah pendidikan sesuai ajaran agama Islam, agar kalian dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Perlakukanlah istrimu dengan penuh kasih sayang. Berilah peringatan secara tegas, terukur, dan penuh tanggung jawab. Manakala engkau dapati istrimu berada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan aturan Islam, jadilah imam yang mampu membawa keluargamu pada dunia kalian. Dunia yang tidak mungkin kami berdua ini membayangkan, apalagi menggapainya. Jadilah imam yang dapat menjadi contoh bagi keluarga dan anak-anakmu, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan soleha, yang senantiasa berpegang pada kitabullah serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan kehidupan. Demikian pesan saya, selanjutnya akan saya lakukan untuk Saudara Evri Kurniawan. Saya nikahkan Isnaini Prabaningrum, anak perempuan saya, untukmu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Isnaini Prabaningrum binti Karjono, nikah untuk saya sendiri Evri Kurniawan dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li kulli wahidin minkum ma fi sahbihi wa jama'a bainakum ma fi khair. Barakallahu li kulli wahidin minkum ma fi sahbihi wa jama'a bainakum ma fi khair.